Kabar duka datang menghampiri keluarga besar Irwansyah. Namun sebelum lanjut, subscribe dulu ya, serta tekan tombol loncengnya. Kalau udah, mari kita simak lagi videonya. Ayahanda yang bernama Umar Effendi meninggal dunia. Kabar itu dibenarkan oleh manajer Zaskia Sungkar, Yana. "Iya benar mas," kata Yana saat dihubungi melalui sambungan telepon Kamis 8 Juli 2021. Saat ditanya lebih lanjut, Yana enggan melanjutkan pembicaraan. Ia tidak menjawab saat ditanya kapan dan apa penyebab Umar Effendi meninggal dunia. Kabar meninggalnya Umar Effendi awalnya diketahui dari unggahan Shireen Sungkar di Instagram. Di storiesnya, ia mengunggah kata-kata bijak. "Satu persatu diambil Allah dan intinya hanya menunggu giliran," tulisnya dengan emotikon menangis. Unggahan itu pun diposting ulang oleh salah satu akun gosip di Instagram. Ia menjelaskan maksud dari unggahan Shireen Sungkar tersebut. "Turut berduka cita atas wafatnya Bapak Umar Effendi, ayahanda dari @irwansyah_15. Semoga beliau husnul khotimah dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Amin," tulis akun Instagram @mintulgemintul2. "Semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Semoga Irwansyah dan keluarga diberikan ketabahan dan keikhlasan,"